Halo guys, ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama kita di channel The Official Mystery. Oke, gengs. Nah, sekarang kita sedang berada di salah satu perkampungan nih. Yang konon cerita di balik mistis yang ada di lokasi ini terdapat bidadari penunggu sumur tua yang sering menamakan dirinya malam-malam tertentu pasti menampakkan diri. Ini sumurnya juga cukup enak ya, kelihatannya segar sekali ya kalau untuk mandi. Ini juga masuk dalam salah satu 7 sumur keramat ya, yang konon cerita dan mitos yang ada di sini, jika pada malam-malam tertentu juga kita mandi di sini tuh, mitosnya bisa bikin awet muda ya teman-teman semua ya. Oke, kita akan coba ya, coba seperti apa kesegaran air yang ada di sini. Kita akan coba gengs. Oke gengs. Ya guys, dulu kameranya ini nggak mau makan nih guys. Ya aduh, goyang-goyang terus ya. Ini goyang-goyang terus ini guys. Oke guys. Segera banget cuy, mantap ya guys. Oke, okay, gengs. Di sini benar-benar ya airnya sejuk banget nih. Wih, langsung ya mukanya. Langsung auranya terpancar gini loh, langsung yang kelihatannya jadi tambah ganteng ya. Nah, seperti itu nih. Ini sumurnya juga cukup keren banget, teman-teman semuanya. Bisa lihat. Nih. Ini airnya juga cukup cetek sekali. Iya. Ada krosek-krosek, teman-teman, dari atas sana. Oke guys, ini benar-benar luar biasa banget, seru banget juga ya di lokasi ini. Insya Allah kita akan coba ya. Ini semalam kita live streaming juga itu sumur satu, berarti ini sumur yang ketiga ya. Karena semalam ada, semalam saya juga live streaming itu kena serangan ya teman-teman ya. Ini adalah sumur yang ketiga nih. Nanti malam insya Allah kita akan live streaming untuk menguak misteri-misteri yang ada di lokasi ini lagi. Kita akan kuak ya semua mitos-mitos sumur-sumur angker yang ada di lokasi-lokasi seram yang masih masuk dalam kategori 7 sumur mistis ya, yang bisa mitosnya bisa bikin awet muda. Oke, maka dari itu jangan lupa like, comment, and subscribe serta share dan dukung terus channel The Official Mystery agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat serta menghibur ke depannya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe serta share. Bye bye, see you next videos.